要哈。好 ，OK， 谢谢。Hello， 什么啊 ？Long time no see。Udah hapus make up, baru hapus sama cuci muka. Soalnya kan tadi habis teater, terus habis video call, terus baru hapus make up. Kalian tahu gak sih, aku masih berusaha mencoba untuk OBS di laptop. Kayak masih berusaha supaya dia bisa gitu. Bentar ya. Kue putu, emang kedengeran? Itu di sini bukan kue putu. Apa ya namanya? Kayak kacang gitu loh. Wih, disco. Kayak kacang apa sih, kacang tanah direbus atau dikukus namanya, nggak tahu sih apa sih namanya. Yuk, bisa yuk. Bisa, why? Kenapa? Masih crash. Kenapa ya? Lagi di mana? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Gimana pas teateran, seru dong? Senang gitu, karena apa ya? Udah kedua kalinya gitu, Salim bawain setlist RKJ sama Session Girls. Karena meskipun setlistnya sama, tapi kan perasaannya beda dan teman-temannya juga beda kan. Apalagi dulu sebenarnya kalau misalkan kalian sadar, kalian kalau misalkan ada yang di sini, ada yang ikut Selin dari zaman dulu Selin RKJ, mungkin kalian sadar ya, posisinya Selin di RKJ sama SG itu sama dengan posisi Selin di RKJ sama SG zaman Selin Tingti. Kalau misalkan kalian sadar, fun fact guys. Kalau Session Girls waktu itu
pas zamannya Timti, Selin ada di posisinya Cirona, dan kali ini Selin ada di posisinya Cirona lagi. Terus kalau di RKJ itu Selin pernah dua posisi, satu posisinya ke Ayana, satunya lagi itu posisinya ke Haruka. Kalau misalkan kalian sadar, Selin dulu pernah backupin Tete Melody di posisinya ke Haruka. Nah terus kali ini Selin RKJ-nya di posisinya ke Haruka lagi gitu, fun fact ya. Enak dong, gampang. Kalau dibilang gampang sih enggak juga sih sebenarnya, soalnya apa ya, kayak pas kita latihan lagi itu banyak detail ya, detail gerakan itu jadinya banyak yang beda gitu. Gitu sih. Jadi banyak yang belajar ulang juga. Cuma sejaknya gitu kayak udah tahu basicnya, jadi bisa bantu yang lain. Gitu sih. Gitu. Semangat terus. Iya, makasih Kak, Kakak juga. Minimal blockingnya gampang. Nggak juga sih, soalnya apa ya Kak? Soalnya Selin mungkin karena terlalu banyak setlist yang udah pernah Selin bawain, jadi kayak pas balik lagi ke RKJ itu bener-bener kayak nggak ada bayangan sama sekali gitu loh. Pas lagi RKJ itu Selin bener-bener pressure banget waktu itu, karena bener-bener udah detailnya beda. Terus apa, masa apa, ingat-ingatnya gitu, ingat-ingat tentang RKJ-nya juga jadi ngeblank gitu tiba-tiba. Iya benar, ngeblank. Cuman syukurlah bisa melewati Sonichi dengan lancar. Gitu sih. Gak apa-apa sih, seru kan? Tapi seru banget dong. Dan juga apa ya, senang banget karena Session Girls kan waktu itu Cinderella di apa, Cinderellanya di tengah juga kan, yang di tempat yang apa, 6 orang nyanyi itu. Nah terus sempat dipindahin tuh pas Kak Vanka, Kak Sonia, Kak Angel masuk ke Timti kan, itu sempat dirombak kan. Terus Selin itu jadinya ada di Cinderella yang Kak Natalia, yang sebut Cinderella Wanda masa Rena gitu kan. Tapi kayak kali ini tuh Selin seneng gitu bisa dapat bagian yang nyanyi lagi di tengah, meskipun bukan posisi Kak Natalia, tapi kan ada nyanyi gitu loh, seneng. Semalam lucu banget cosplay jadi gajah. Iya kak. Banyak yang bilang tikus, bukan gajah. Udah makan belum? Nanti abis ini. Itu gajah bukan tikus. Iya tahu, tapi banyak yang bilang ini kak, banyak yang bilang itu tikus ya. Soalnya kupingnya mirip kuping tikus. Selin mau nasi goreng gak? Selin belakangan ini makan nasi goreng terus.
Nge-lag gak sih guys? Kok di Selin nge-lag ya? Selin suka kue tiaw goreng, suka banget. Suka banget. Kalian suka nggak kue tiaw? Ada yang suka? Iya. Enak. Kalau bakpao masih suka ya? Kalau bakpao suka dong. Enak. Salin, salin, salin. Iya. Ada apa? Getuk apaan? Salin suka durian gak? Oh, suka banget. Suka banget. Suka banget sama durian. Ada yang gak suka durian kah di sini? Enak, durian. Selin, aku mau curhat dong. Mau curhat? Silahkan, Kak. Mau curhat apa? Sini dong. Curhat. Suka makanan pedas gak, Selin? Oh, suka banget. Selin suka makan sambal-sambal gitu, yang pedes-pedes gitu. Sambal bawang, sambal yang pedes lah pokoknya. Numpang farming ya, Selin? Iya, silahkan. Selin gak sukanya makan apa? Selin gak sukanya apa ya, salak gak suka, terus jengkol, terus jahe. Selin tadi digibahin Cishani pas aku VC. Digibahin apa, Kak? Ah, gak mungkin, ah, Cishani gak mungkin gibahin orang, Cishani baik. Salak Bali enak, tapi Selin gak suka salak. Kayak bau salaknya gitu kayak tajam banget, menusuk gitu, gak suka. Gudeg suka gak, Selin? Gudeg suka. Pernah makan sekali waktu itu. Ini gimana masukinnya ya? Enakan salak daripada durian. Ih, enakan durian tahu. Selin kalau makan bubur diaduk apa enggak? Selin kalau makan bubur biasanya tergantung sih. Tergantung, kadang dia enggak sih, biasanya makan sesuap dulu habis itu baru diaduk. Kombangwa, Kak, mantap bos 21. Gak enak durian kalau banyak. Enak kok. Tapi tergantung duriannya, durian apa dulu, durian. Kalau misalkan di tempat kampung Salim itu duriannya Salim makan banyak gitu kayak masih bisa gitu. Enak soalnya. Soalnya kan di kampungnya Selin
kakeknya Salin gitu ada pohon durennya sendiri di sana. Jadi kalau lagi musim duren itu ada durennya langsung dari tempat ininya kan, langsung jatuh dari pohon. Jadi itu kayak pas dibawa pulang fresh banget. Enak. Ya, emang kampung Selin di Malaysia itu emang bener-bener kampung banget guys. Di pegunungan. Kalau siang itu panas banget, kalau malam itu dingin banget. Meskipun gak pakai AC. Kampung durian runtuh kah? Bisa jadi. Gunung apa kok panas? Iya, kalau di gunung kan biasanya kalau siang panas, tapi kalau malam itu kan dingin banget. Apa emang beda Malaysia sama di sini? Tapi di sana itu bukan gunung yang tinggi banget, bukan yang kayak di Genting gitu loh guys. Jadi gunungnya itu masih apa sih namanya, bukit, bukit gak sih atau gimana sih ngomongnya? Atau lembah atau apa sih? Nggak tahu, pokoknya gitu. Jadi jalanannya itu kayak masih ada yang tanjakan tinggi banget gitu. Pantai, enak dong di pantai. Dataran tinggi. Kalau bilang dataran tinggi sih enggak juga sih. Bukan dataran tinggi sih, cuman dia kayak gimana ya? Susah dijelasin gitu. Harus ke sana gitu, asik. Nanti Salin ajak ya. Durian Malaysia rasanya beda enggak? Kalau durian di Malaysia itu rasanya beda kalau menurut Salin ya. Cuman apa, di Malaysia itu duriannya itu manis gitu loh, wangi gitu. Wanginya beda. Kalau misalkan kalian ke Malaysia bisa bisa cobain ini, durian Musang King. Enak. Terakhir kali ke Malaysia kapan? Kapan ya? Lupa, waktu itu cuman perginya pagi, terus pulangnya keesokan harinya gitu loh. Cuman 2 hari 1 malam buat lihat kakeknya Selin. Sebelum pandemi sih. Bulan berapa sih, nggak tahu, lupa. Aku nonton di Upin Ipin Musang King nggak enak. Emang iya, emang ada ceritain Musang King di Upin Ipin. Ayo ke Malai lagi, ayo. Habis pandemi selesai ya. Habis pandemi tidak berkoar-koar lagi. Enak kok di sana durennya. Musang King, tapi Musang King durennya beda sama ini. Kalau Salim biasanya kalau ke Malaysia itu emang langsung makan duren yang ada di kebun. Ya ini kakek di apa nanam pohon sendiri kan, pohon durian sendiri. Jadi enggak ini sih, kalau durian Musang King waktu itu pernah makan sekali doang. Jangan dengerin Upin Ipin, Salin juga enggak nonton Upin Ipin.
meskipun Salin apa ya dari Malaysia gitu, tapi Salin kan nonton Filipin. Jangan percaya, harus cobain sendiri biar tahu gitu suka apa enggaknya. Topik hari ini durian. Kenapa nggak nonton Upin Ipin sih? Soalnya tidak tertarik sama kartunnya. Bahas durian apa setlist? Kan setlist udah tadi, singkat. Singkat, padat, dan jelas. Kombangwa, kombangwa Kak Arka. Wih, avatarnya lucu, avatar Cishani. Baru sadar. Itu Cishani kan? Poni Cishani, poni belah tengah di MV. Poni belah ketupat itu mah. Emang iya. Cishani lagi live, gak mau collab. Emang Cishani lagi live? Hai Kak Selin, hai. Banyak ya yang showroom hari ini karena sudah lama tidak showroom. Dan pas banget hari ini itu lagi pada ada waktu mungkin. Hey. Banyak yang live tapi aku temenin Selin. Iya kah? Jangan sampai di sini cuma farming bintang. Kalian nonton ini gak, The Promised Neverland? Ada yang nonton? Ada yang sudah nonton season 2-nya? Gak nonton. Season 2-nya jelek, emang iya? Selin baru nonton season 2-nya yang sampai ini lumayan sih menurut Selin sih. Tapi emang gak sepenasaran yang season 1 ya. Soalnya season 1 kan dia masih di dalam rumah gitu kan. Jadi kayak kita belum bisa apa, masih kayak bayang-bayangin gitu loh dunia luar. Jadi kan kayak sekarang udah di dunia luar gitu kan. Jadi mungkin jadi gak penasaran. Normal masih hidup. Iya, normal masih hidup. Tapi Norman jadi ini, dia apa kan jadi
sebelumnya kan dia pas ditangkap gitu kan dia jadi ini kan bahan percoba per, apa pencobaan gitu lagi kan. Terus pas keluarnya itu dia jadi badannya itu jadi kurang kurang sehat gitu loh. Jadi dia itu kayak buta darah dan dia itu bilang dia mau bikin semua iblis yang ada di dunia itu mati. Ini maaf ya, saya ini spoiler ya. Ini apa nih? Demon Slayer Hashira Meeting. Ini apaan? Kok belum pernah lihat? Kalian tahu nggak ini? Hashira Meeting. Kimetsu no Yaiba Hashira Meeting. Ini apa ya? Kok saya kayak belum pernah nonton? Ini baru. Apa harus nonton apa dulu gitu baru nonton ini? Meeting 9 pilar. Of apa doang itu or. Gitu. Mana nih? Spoiler dong film Doraemon boleh. Ternyata guys, Doraemon itu dia ada banyak alat-alat dari masa depan loh. Dan dia ada kantong yang bisa apa bisa taruh banyak barang di sana. Keren kan? Terus ternyata Nobita itu, ini fun fact ya. Nobita itu suka dapat nilai 0 di ujiannya. Keren kan? Pasti kalian baru tahu. Apa yang ini kan yang Demon Slayer yang meeting 9 pilar itu. Nanti aja deh nontonnya abis ini. Ending Nobita gimana, Selin? Ending Nobita dia akhirnya ini loh guys, dia akhirnya nikah sama Shizuka. Keren kan? Selin kasih shalom ke Cishani ya dari Samarinda. Kan Cishani lagi live showroom. Coba mampir aja, Kak. Dr. Stone di Netflix gak ada season 2 ya? Iya, di Netflix belum ada season 2-nya Dr. Stone. Dr. Stone itu Sally nonton season 2-nya di ini, aplikasi nonton yang biasa Sally nonton Chinese gitu. Namanya iQIYI. Tulisannya itu I Q I Y I. Di situ. Season 2 ini. Maaf. Ya pokoknya ini ada deh pokoknya di salah satu
buat nonton film gitu, ada Dr. Stone-nya. Tapi biasanya kalau misalkan sering nonton film Chinese itu di sini, di gitulah di sini. Hai Kak, salam dari Palembang. Iya, salam kenal, salam balik. Hai. Tapi Dr. Stone ya terlalu wow, kayak awal-awal season 2 itu saya nonton wow gitu ya, oh gini, oh ternyata gitu. Tapi pas sampai pertengahan itu jadi bosen gitu loh, pas season 2 nya si Shani lagi bahas dia mau bawain all kami. Oh iya kah? Sama Selinya tapi, oh kami. Kenapa? Tapi kan Selin sudah tidak lucu. Selin galak. Kok, tapi kalau disuruh lucu masih bisa, cuman susah. Sulit. Black Clover nonton enggak? Nonton. Selin nonton Black Clover juga. Di sini ada yang nonton Black Clover. Season 2 nya juga udah ada kan. Seneng banget deh. Black Clover nggak ada season lah, itu bukannya ada seasonnya baru diupdate lagi kan, ada maksudnya kelanjutan, bukan season, kelanjutan dari ininya. Maaf aku baru datang. Iya selamat datang, silakan masuk. Sekali jalan Black Clover. Kalian sudah sampai di episode berapa Black Clover? Ya tuh bekas dikepung tadi. Black Clover ini apa, Yunonya hebat dah. Jago banget pas dia lawan captain dari si itu yang di Royal Knights. Ini aja deh. Enak. Yami keren, iya. Yami kapten, kaptennya keren. Tapi udah tua. Itu siapa? Adiknya Finral, ganteng. Cuman sayangnya jahat. Masa mau dia pas lagi ujian Royal Knights dia mau ngebunuh Finral, kakaknya dia sendiri. Baru 28 dia. Emang iya. Tapi kelihatan dari mukanya tua banget. Yami.
Nanti tobat. Oh iya, nanti tobat ya. Belum nonton sampai situ. Baru nonton ke episode berapa? Lupa, belum. Episode berapa ya? Lupa. Mau 100, udah 100 gak sih atau belum ya? Sally suruh sampai jam berapa? Gak tahu. Sampai selesai. Sampai mana cerita yang ditonton? Selin nontonnya sampai pas banget dia udah diumumin masuk Royal Knights dan udah dapet jubah yang itu, Royal Knights-nya itu. Terus yang ternyata si kakaknya si Noel Silva itu ternyata juga masuk ke Royal Knights gitu. Sampai situ sih. Terus selesai udah, belum nonton lagi. Ajarin main Hearthstone dong. Ayo, nanti Salin ajarin. Showroom nanti mau ada maintenance. Oh ya? Jam berapa? Berarti gak bisa lama-lama dong showroomnya. Hearthstone itu card game ya? Iya, Hearthstone itu card game. Kalau Hearthstone itu dia kayak apa ya, card games awalnya itu kan biasanya orang-orang itu nggak suka kan, yang biasanya main Mobile Legends gitu nggak suka main yang card games gitu. Cuma kalau menurut Selin Hearthstone itu wes promosi. Kalau misalkan Hearthstone itu dia kayak apa ya, kalau kita main penasaran gitu loh, kayak lebih ke penasaran cara mainnya. Maintenance jam 10.30. Oh iya. Next live go play siapa aja Sally membernya? Ini minggu depan itu hari Rabu, masih tetap aku sama Mira sih. Belum ganti member. Jadi pengen install Hearthstone. Coba dulu aja, Kak. Awalnya saya ini juga kayak sebenarnya nggak suka gitu kan main game kayak kartu-kartu gitu. Cuman pas Hearthstone saya itu pas lagi kegiatan pun kayak main, tetap penasaran, karena penasaran. Kita kayak bisa nyobain kartu-kartu gitu loh. Jadi kayak kita penasaran kalau pakai kartu ini gimana ya, kalau misalkan pakai deck ini gimana ya. Yu-Gi-Oh, mirip Yu-Gi-Oh kah? Yu-Gi-Oh itu kayak gimana? Selin perasaan jadi gajah gimana? Perasaan jadi gajah berat. Wih, ada Kesel, makasih. Dari Kak siapa nih? Dari Kak Riyandi, makasih. Dan makasih buat Kak Adren buat giftnya, dan Kak Jason buat bunganya, sama Kak Aldebaran, Kak AMPTR, Kak Irfan, Kak Nicole, Kak LCKH, Kak Rehan, Kak Rizky, Kak Radityo, makasih untuk love-nya, Kak Danar,
Kak Kevin, Kak Hamam, Kak Oshiku Telinlove, Kak Ivan, Kak Adi Wijaya kabar, Kak Sakatroni, Kak Nenat, Kak Jordan, Kak Faris, makasih banyak, Kak Edu, makasih. Ini hari ini MVP-nya siapa nih? Kita di podium teratas ada Kak Rehan, MVP kita hari ini. Kedua ada Kak Riyandi. Ketiga ada Kak Iqbalash. Wih. Ini Senbatsu, Senbatsu di showroom Selin. Hari ini Senbatsu. Senternya ada Kak Rehan gitu. Senternya Kak Rehan. Pendampingnya di sampingnya ada Kak Riyandi sama Kak Iqbalash. Sally pakai koyo enggak? Enggak. Soalnya enggak encok. Belum. Bentar lagi mungkin, berapa tahun lagi. Dapat salam dari Jeci sama Pio, mereka lagi showroom. Iya, salam balik. Halo Jeci, halo Pio. Mending capek kegiatan apa gabut? Mending capek kegiatan sih kalau menurut Selin. Karena kalau misalkan capek kegiatan gitu kayak kita ada sesuatu yang kita lakukan kan. Kalau gabut gitu kayak kita gak ngapa-ngapain, gak tau mau ngapain. Mendingan kita capek karena ada kegiatan banyak, karena kita ada tujuan hidup. Kalau curhat suka ngobrol sama siapa? Kalau curhat biasanya suka sama orang tua atau enggak manajer. Kalau masalah pribadi sih lebih ke orang tua sih. Ke mama. Gabut itu capek, tapi yang gak berguna capeknya. Iya, benar, benar sekali. Betul kan, Nenek? Kayak sebenarnya gabut itu kayak kita capek, cuma capeknya gak tau mau ngapain gitu loh, kayak gak ngapa-ngapain. Lebih suka kegiatan outdoor atau indoor? Kalau Selin sih anaknya indoor sih. Selin anaknya indoor banget. Soalnya Selin itu gak bisa outdoor karena gampang keringetan dan gampang merasa panas. Jadi gak bisa kalau misalkan ada kegiatan di outdoor gitu. Gak suka tempat yang panas. Bisa kalian lihat juga di MV-MV yang pernah ada Selin. Kayak MV dari mana ya? Hikaeme, terus Rhapsody sama Darah Shinai. Itu kelihatan banget tuh. Pas akhir-akhirnya itu Selin udah keringetan parah banget. Padahal yang lain masih biasa aja kan mukanya. Selin udah keringetan parah banget. Bahkan, ini Selin cerita ya, fun fact lagi buat kalian. Jadi kalau misalkan di teater itu, kalau misalkan baru ke backstage gitu kan, selesai perform, mau ganti baju, itu udah dilap kan keringetnya. Udah dilap sampai kering banget. Terus, pas lagi apa mau ganti baju ada keringat lagi, terus dilap lagi kan, udah dilap udah kering, udah selesai pakai baju keringetan lagi, terus dilap lagi pakai hair dryer sambil dilap, pas mau masuk stage keringetan lagi, nggak bisa gitu, gampang keringetan terus gampang merasa panas gitu. Sugino season, iya Sugino season juga parah tuh.
cuman nggak terlalu karena nggak tahu ya, itu lagi bertahan, lumayan bertahan. Terus mana lagi ya, Rhapsody tuh, Rhapsody parah banget, dari awalnya poninya masih bagus sampai udah nggak bisa diapa-apain, cuma bisa diginiin poninya pasti ending-ending udah lepek gitu. Sama di Darah Sinai juga awalnya itu poninya masih bagus, yang apa pas kita sebelum syuting itu kan Celine syutingnya mulainya lebih sore ya, Celine lebih sore mulai syuting buat nyanyinya gitu. Terus pas lagi apa syuting Celine sama Kak Anin itu berdua belum mulai udah keringetan, jadi Celine harus bener-bener di depan kipas banget kayak baru selesai nih, oke cut gitu kan, langsung disiapin kipas, nggak bisa keringetannya ngocor gitu, padahal cuma ngomong doang kan, kemarin apa yang telah kuucap hari ini belum tentu bisa kuingat gitu kan, cuman keringetannya parah banget. Tapi gak kelihatan loh, iya kah? Itu bener-bener baru dilap, baru dibenerin rambutnya, basah lagi keringetan, baru dibenerin basah lagi, baru dilap keringetan lagi, jadi gak bisa diapa-apain sampai akhirnya itu udah shoot yang malam, yang di bagian apa, di bagian yang belakangnya kaca-kaca gitu sama yang di outdoor itu kayak panas banget kan, panas banget tempatnya. Udahlah, udah terserah gini aja, poninya udah gak bisa diapa-apain. Selalu deh kalian perhatiin kalau misalkan lagi syuting MV awalnya itu poninya masih bagus, cuma pas ending-endingnya pasti saling udah giniin rambut poninya, soalnya emang gak bisa bertahan, paling parah keringetannya. Wow, di podium sekarang kita ada Senbatsu baru nih, senternya Karyandi dan pendampingnya adalah Kak Adren sama Kak Raihan. Selamat. Serem gak lokasi syutingnya? Pas baru nyampe tempatnya itu kan kita nyampe nya subuh. Pas nyampe subuh itu emang serem sih, cuma pas siangnya itu gak berasa serem. Soalnya siang, tapi pas malamnya lagi itu kan gelap banget. Itu malamnya itu bener-bener lampunya banyak yang dimatiin gitu kan. Di sana sebenarnya itu lampunya bisa dinyalain cuman dimatiin gitu, nggak tahu kenapa, dan hawanya itu bener-bener gak enak di situ, soalnya mungkin udah panas gitu kan, udah panas terus ya gitulah jadinya nggak enak. Pernah lihat hantu di lokasi syuting? Gak pernah. Selama hidup Celine kayaknya sebenarnya gak pernah ngeliat, cuman pernah ngerasain kehadiran gitu, tapi gak pernah ngeliat. Jangan sampai lihat lah, serem tau. Tapi untungnya Celine gak pernah lihat sih. Celine fearless nggak ya? Kalau yang sudah tahu Celine mungkin tidak bisa bilang Celine fearless ya.
Kalau belum pernah lebih baik tidak pernah. Iya, Selin juga nggak pernah akan mau bisa melihat. Kalau misalkan merasakan kehadiran mungkin masih ya udahlah ya gitu biasa. Cuma kalau misalkan mungkin udah lihat gitu, kayaknya nggak berani sih. Kok malah didoain semoga bisa ngeliat? Why? Jangan dong, takut. Udah, Sally mau lanjut skripsian dulu. Iya, semangat. Kok selamat sih? Semangat skripsiannya. Emang Sally percaya adanya Funta? Kita bilangnya Funta aja ya. Takutnya nanti terpanggil lagi. Selin sih sebenarnya percaya aja sih ke kehadirannya Kunta. Kamu mau lihat nggak? Nggak mau. Nggak mau. Muka-mukanya sih udah takut. Di belakang Selin tuh siapa? Di belakang Selin itu Selin. Selin. Ini di belakang Selin tembok, masa ada siapa sih? Nggak mungkin ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa lah di sini. Gak ada. Di belakang ada. Ih, gak ada apa-apa. Nih. Nggak ada apa-apa, kosong. Sebelah papan tulis ada lemari. Bayangin selesai showroom tiba-tiba, enggak sih di sini terang sih, jadi nggak kenapa-napa. Tumben showroom, kok showroom berdua sih, berdua sama dia. Hai. Kamu nemenin aku showroom. Merasa hawa dingin gak di belakang? Enggak. Ada angin gak? Enggak. Adanya AC. Enggak, di rumah Selin gak ada kok. Di rumah Selin nggak ada gitu-gitu, nggak ada hunta-hunta. Nenek Selin pernah bilang di rumah Selin nggak ada hunta. Semoga nggak ada. Jangan sampai. Mau dibikin ada enggak? Jangan dong, jangan dibikin ada dong. Janganlah. Jangan. Ih, kok gitu? Kok mau dikirimin? Janganlah. Enggak ada kok. Adanya kalau misalkan ada hunta, mungkin ada hunta. Ada huntanya. Bukan hunta, arwahnya papanya Selin, arwah kakek buyutnya Selin, nenek buyutnya Selin. Enggak kok, itu enggak jahat, itu baik kok. Enggak serem, enggak serem. Hunta Doraemon. Rambutnya Selin berdiri satu tuh. Emang kayak Upin Ipin berdiri satu rambutnya. Gini. Hunta yang punuknya berapa? Punuk apa?
Coba lihat cermin. Cerminnya bersih. Ada apa? Punuk, punuk unta. Punuk unta. Coba lihat di atas ada siapa? Di atas ada lampu. Terus ada jam dinding di atas. Punuk itu pundak unta. Baru tahu. Kan belum dilihat. Ya karena udah tahu ngapain dilihat lagi. Karena sudah tahu ngapain dilihat lagi. Ada cicak gak, Ci? Mungkin ada. Wah, disco. Ada yang melindungi Selin. Iya, ada papanya Selin. Katanya mami Selin, mungkin Selin gak bisa lihat karena dan apa? Selin gak pernah bisa lihat dan gak pernah diganggu karena dilindungi sama papanya Selin, kata mamanya Selin gitu. Punuk itu yang tumpukan lemak di unta. Selin kayak hantu cantik. Ih, masa dibilang hantu sih? Parah banget. Selin takut cicak gak? Selin kayaknya takut semua binatang gak sih? Toke? Gak ada toke di sini. Kamu putih soalnya, Ci. Gajah teater takut gak? Oh, itu takut banget, gajah teater. Takut sama gajah. Iyalah, kalau misalkan gajah marah kan bisa gepeng itu diinjek. Takut buaya enggak? Takut. Takut banget sama buaya, apalagi buara. Kalau gajah kayak Yori takut. Kalau Yori mungkin anaknya gajah ya, anaknya gajah, parang gajah. Bahaya itu buara emang. Selim, pendapat mengenai Cika Ara dong. Pendapat mengenai Cika Ara apa ya? Bisa-bisanya kapal-kapalan di sebelah Kabesha Selin. Tapi cocok sih sebenarnya menurut Selin Cikara itu. Yang paling penting dia tidak mengganggu Vioni yang milik bersama.
Ganti nama aja, Ci. Kasihan. Iya nih, pengen ganti nama. Pengen ganti nama. Tidaknya di paling akhir gitu kan. Jangan di tengah-tengah. Hai. Ganti Felin biar sebelah Vioni. Hayo lo, siapa tuh? Mami, tadi Mami yang masuk kamar. Ayo, ada yang buka pintu itu, Mami. Tidak ada yang perlu ditakuti. Mamiku, mamimu. Salim pernah main Five Nights at Freddy's. Salim gak pernah main, cuma Salim pernah nonton. Soalnya kan waktu itu Salim penasaran kan, itu Five Nights at Freddy's itu seremnya di mana sih, boneka-boneka doang gitu kan. Tapi mungkin kalau misalkan horor gitu gak serem-serem amat. Terus Salim penasaran, Salim lihat, Salim nonton. Nonton orang main gitu kan, Five Nights at Freddy. Ternyata itu kaget-kagetan gitu dong. Kayak pas pindahin kamera tiba-tiba jump scare muka boneka yang serem. Padahal biasanya itu kayak pas pas kamera biasanya itu lagi ngarahin ke boneka-boneka itu kayak bonekanya biasa aja, cuma tiba-tiba bisa hilang satu, hilang dua. Jump scare. Aku stres main itu, iya kah? Ih, Sally gak berani main kayak gituan yang jumpscare-jumpscare gitu. Outlast tuh kayak game apa sih? Takut enggak, jantungan iya. Outlast itu kayak gimana sih? Boneka lucu kalau ditaruh depan muka kaget juga. Emang iya. Kalau bangun tidur mungkin ya kaget. Outlast itu tentang apa sih? Ini jumpscare juga ya, Outlast. Serem gak Outlast? Horror. Enggak deh. Enggak deh, enggak jadi. Selim mau izin cuci motor dulu. Iya kak, silahkan. Gak terlalu serem kok. Serem, ada yang bilang serem, ada yang enggak. Gimana nih? Ada yang serem banget, ada yang serem, ada yang enggak, ada yang biasa aja. Lebih serem Outlast atau Pacify? Pacify.
Maka Silent Resident Evil aja nggak pernah dimain, Left 4 Dead aja nggak pernah dimain. Waktu itu Left 4 Dead itu cuma awalnya doang, terus pas ada zombinya udah nggak pernah dimain. Pamali sama Outlast lebih serem mana? Outlast. Dread out apalagi? Kan emang Left 4 Dead tembakin zombie, tapi emang gitu karena ada zombinya. Pas lihat zombinya, Salin jadinya serem karena zombinya itu bisa muntahin cairan apalah, terus ada yang gendut lah, tank kan yang gendut itu namanya tank. Dia bisa tiba-tiba loncat lah di depan muka kita. Terus kalinya masuk rumah banyak zombinya. Kan bisa dodge. Namanya waktu itu pas main masih kecil ya. Belum ngerti. Boomer. Apa bedanya boomer sama tank di ini Left 4 Dead? Lupa. Kalian loncat-loncat hunter. Ini pada main Left 4 Dead ya di sini. Keren. Delapan menit lagi maintenance. Oke, kita showroom sampai nanti dia maintenance. Aku dulu pernah tapi lupa. Main Valorant, Valorant gak main kak. Jangan mepet juga. Oke, kita mungkin 10 menit lagi nggak sih? Atau 5 menit lagi? Until down? Boleh sih, besok nggak ada kegiatan harusnya. Salin Minecraft aja. Emang Salin anaknya. Bahkan Salin main Minecraft pun serem ya. Lawan zombie-zombinya itu Salin juga serem ya. Takut. Salin bahkan kalau misalkan main Minecraft itu baru sekarang itu baru mulai main survival. Kalau enggak dulu-dulu itu mainnya kreatif doang. Baru sekarang itu mulai main survival. Survival pun itu kalau misalkan udah mendekati malam itu langsung siap-siap tidur. Padahal belum ini kan belum malam. Saling udah mencet-mencetin kasurnya. Biar nanti sekalinya udah bisa tidur langsung tidur biar gak ketemu zombie. Jump scare creeper. Pernah saling jump scare creeper. Saling kan lagi ini build apa tempat yang buat villager gitu kan buat breeding kan, villager breeding. Terus tiba-tiba dari belakang ada creeper terus meledak gitu dong. Untung Selin masih ada darahnya, pakai armor waktu itu. Ceram. Justru lawan zombie yang seru bisa dapat barang. Enggak dong, dikejar tau. Enggak seru. Nyebelin banget itu creeper. Emang creeper itu nyebelin, tapi kan katanya creeper takut sama kucing. Selin udah taruh kucing di depan rumah tapi dia masih ngedeketin, nyebelin banget. Terus enderman juga nyebelin. Tiba-tiba muncul gitu kan. Gak boleh ngeliat mukanya, kalau misalkan ngeliat mukanya nanti dia marah, terus kita dipukulin sama dia.
Kucing KW tuh, iya tuh, kucing bukannya jaga rumah jauh dari creeper. Terus pernah waktu itu Selin ini kan main Minecraft, terus ada apa, Selin bikin rumah gitu kan, build rumah. Terus udah selesai build, udah ada pintunya, pas buka pintu ada creeper di dalam, padahal dalamnya udah bagus. Selin langsung kaget dong, udah bagus soalnya udah susah-susah bikin, takutnya meledak. Itu langsung Selin apa mancing keluar rumah. Nyebelin banget. Kucingnya kasih ikan dulu, udah Selin ini kasih ikan, udah jadi peliharaan. Main peaceful aja. Selin dulu mainnya peaceful sama kreatif sih. Okay. Makasih Kak Adi buat giftnya Kak Faris. Makasih buat love-love-nya Kak Irfan, Kak Radityo, Kak LCKH, Kak Riyandi, Kak Adren, Kak Jason. Sama ada Kak Faris lagi, Kak Luis, Kak Adren. Dan ada Kak Jason, Kak Riyandi, Kak Aldebaran, Kak Irfan. Makasih ya buat giftnya semua. Banyakin kucingnya emang ngaruh ya, banyakin kucingnya. Belum pernah coba. Kak AMPTR, iya makasih juga Kak AMPTR. Dan di podium kita Senbatsu. Senbatsu showroom Selin, kita bacain dari senternya kita. Senternya kita ada Kak Riyandi, nomor satu maksudnya. Terus yang kedua ada Kak Adren, ketiga ada Kak Rehan, keempat ada Kak LCKH, kelima ada Kak Jordan, keenam ada Kak Faris, ketujuh ada Kak Aldebaran, kedelapan ada Kabar, kesembilan ada Kak Adi, kesepuluh ada Kak Luis, 11 ada Kak Hamam, 12 ada Kak Ucup, dan 13 ada Kak Radityo. Makasih. Senternya terang banget bos kucing. Iya. Itu avatarnya apa sih, kucingnya itu Kak? Kucing. Makasih semuanya. Terima kasih juga Selin. Iya, terima kasih Kak. Apa mau screenshot dulu? Foto-foto dulu. Mana ya? Lagi. Ya, belum siap. Maaf, pulang dulu. Giliran udah siap dia nggak ke foto. Yay. Makasih. Sabar belum di SS. Iya, ayo ditungguin.
bahas horor 1 jam full Sabini, jangan dong. Makasih banyak ya kakak semua yang sudah mampir di showroom yang sebentar ini karena ada maintenance. Sehat-sehat ya, iya kakak juga ya semuanya. Makasih, dadah. See you again.